malam ini sengaja saya mengundang mereka-mereka yang pernah merasakan sebagai anak nomor satu di tanah air. silakan anda e, bisa kirimkan komentarnya hashtagnya adalah rumah pemilu. mereka adalah Putri dari Presiden Soeharto, sekali lagi kita tepuk tangan untuk Mbak Titi Soeharto. Oh Putra dari Presiden BJ Habibie, Mas Ilham Habibie. Putra dari Presiden Abdurrahman Wahid, Mbak Alisa Wahid. Dan putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan Maharani. Wow. Saya uh, sejak kemarin posting foto-foto Mbak-Mbak dan Mas, saya wow. bilang... Kak, coba posting atau kirim komentar yang terkece dan paling uh, lucu heboh nanti akan saya bacakan. Uh, gimana kalau jadi anak presiden, apa yang Pak ingin Anda lakukan, pengen yang lakukan, nanti yang paling lucu saya akan bacain. cuman memang ada yang nanya, kok uh, Mas Ahaye nggak diundang, jadi saya mau bilang kami sudah mengundang, tapi Mas Ahaye tidak uh, bisa hadir. Oke, okay. apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah, baik, Rosy. Makin cantik, alhamdulillah. makin uh, lebar. <laughs> Mas Ilham terima kasih. Tadi katanya naik ojek ke sini. Ya, betul. Ya, kena -kena supaya macet. Supaya enggak terlambat. Ya. Tukang ojeknya tahu nggak, Mas Ilham itu anaknya presiden? Saya kira tidak tahu. Yeah. Tidak menjadi soal. <laughs> Yang penting nyampe. Oh. Selamat. Dia nggak merasa mirip-mirip siapa gitu. Ya kan lihat ke depan, saya di belakang. Oh iya. <laughs> Bener. Bener juga. <laughs> Alisa apa kabar? Alhamdulillah baik, Terima sih. Dan wah, ibu yang juga bersama-sama Pak Jk bertanggung jawab pada Asian Games, jadi seragamnya juga seragam Asian Games. Baik Mbak Puan. Alhamdulillahhir alami. Kemarin baru dari Korut juga untuk yeah. menyampaikan undangan Asian Games. Yeah. Oke, okay. uh, semua orang tuh merasa bahwa jadi anaknya nomor satu di Indonesia itu sangat serba mewah, serba bisa semuanya. Jadi anak presiden itu pagi menjadi anaknya Pak Harto. Wow. Yeah. <laughs> Mbak Titi, jadi anaknya Pak Harto itu sesuatu yang sangat istimewa atau beban. Ya Alhamdulillah. Rosi kalau kita hitung-hitung ya saya hitung-hitung anak presiden tuh cuman kurang dari 30 orang. ya. Dari jadi 250 juta anak presiden. Cuma 30 orang. Jadi kita merasa uh, bersyukur bahwa uh, kita dilahirkan sebagai anak presiden. Ya. Uh, Sorry mbak, aku potong. Itu lucu sekali loh fotonya. Eh, <tik> <tik> langsing bener. <tik> Jadul. zaman <tik> dulu tuh Rosi. Uh, uh. Ini putri-putri ya Pak Harto. Jadi itu satu keistimewaan gak mbak Ti? Iya tentu itu satu keistimewaan ya banyak kemudahan-kemudahan dan uh, fasilitas yang kita dapat ya terutama kalau kita apa ya pergi atau kita kemana gitu pasti orang mengenali kita gitu ya uh, tapi ya, di samping itu kita juga ada beban bahwa sebagai anak orang nomor satu tentunya kita jadi sorotan pada sorotan jadi uh, harus berhati-hati dalam berbicara atau bertingkah laku itu supaya kita nggak jadi bahan omongan lah gitu. Mm -hmm. Kalau Mas Ilham jadi anak presiden waktu itu Pak Habibie sempat jadi presiden. Ya pertama-tama buat kami itu sangat mengagetkan. Kita tidak tidak dalam perhitungan kami sama sekali. jadi oh, Bisa jadi presiden. Iya. biarpun wakil presiden tapi kan masih belum tentu menjadi presiden kan itu boleh dikatakan sangat tidak tidak normal gitu ya. Tapi ya. Bagaimanapun, itu tugas dan harus dilaksanakan demi bangsa dan negara. Jadi, kami pun sebagai anak presiden juga harus siap menerima konsekuensinya. Oke, okay. ya. Mas Ilham, sorry, interrupt. Which one? Oh, yang kiri, you? yang kiri, yang kiri. Iya, jadi dulu gondrong juga ya. Iya, sekarang udah hilang semua nih. <laughs> Kemana perginya? Ya, banyak pikiran kali. <laughs> banyak pikiran. Membuat pesawat di antaranya saya dengar sebenarnya pada waktu Pak Habibie jadi presiden. That was your toughest time, tuh masa yang sangat berat? Saya kira bagi siapapun di negara kita itu memang sangat tough waktu itu ya. Tapi ya memang kebetulan waktu kejadian tanggal 21 Mei itu saya tidak di Indonesia. Saya lagi kerja di satu air show di Berlin kalau nggak salah. Jadi malam-malam bapak telepon saya, saya sudah tidur. Dikatakan ya tolong lihat nyalain TV kalau pagi-pagi nyalain CNN. Saya lihat ya saya baru sadar, wah ada sesuatu yang terjadi. Hari itu juga saya pulang dan selanjutnya ya memang sejarah gitu ya. Memang sangat-sangat dinamis waktunya. Mm -hmm. zamannya maksud saya. Oke, okay. dan itu waktu lihat itu, Thank God of Oh My Goodness? Uh, more oh my goodness, oh my goodness. Oh My Goodness. Oh My Goodness. Mana mas Ilham itu? Ya, mana? Mana yang tadi dua lucu banget, nah. Nah, ya. kalau adik saya selalu yang agak kribo itu, itu yang kanan. Jadi tadi kan juga agak... Uh, lebih jadi saya aja. yang, yang rambutnya selalu lebih lurus, gitu oh. saya, yang di belakang itu. Ya. Lucu ya, waktu kecil ya. <laughs> Fakta tentang seorang Ilham hmm. Habibi, umur 4 tahun sudah bisa baca. Iya, mesti tanya sama bapak, apa benar. Saya kira iya. Lulus dari Universitas Munich dengan gelar Sumakum cum laude. Nama panggilan dari teman-temannya Ili. Ili benar. Ya. Kenapa Ilham bisa jadi Ili? Ya, Kenapa nggak Hemi? Hami kenapa gak Hami enggak tahu ya? <laughs> panggilan panggilannya. Pilih aja ya. Oke, okay, karena mungkin orang Jerman susah ya panggil Ilham. Ya. Pernah jadi dosen di Jerman masa yang terberat karena murid-muridnya jauh lebih tua. Betul. Setiap pulang ke Indonesia selalu les bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesianya adalah Bapak Yus Badudu. Uh, bukan. Siapa? Pak Hari Laksana, Hari Murti ke Laksana. Oh, oke. Okay. Ya. Sudah pintar bahasa Indonesia? Waktu itu masih belum. Sekarang udah bisa? A ada kemajuan. Oke, okay. apa artinya baper? Baper, uh, baper, bahasa perasaan. Wah. lulus itu saya tahu dari anak anak saya. Oh, karena ada anak anaknya, Ih, ya, anak saya yang ngajarin. Apa artinya Wallace aja? Apa itu? Wallace aja, Wallace aja. Uh -uh. Wallace enggak, itu bukan bahasa Indonesia kok. Bahasa mobil itu slow aja, di gitu. Bukan dulu dong buat Mas Ili. Ternyata yang suka juga naik bajai. Bangun tidur yang pertama kali dipikir adalah teknologi. Betul, di antaranya ya, teknologi juga termasuk ya. Okay. Yeah. Uh, Mbak Alisa Wahid, yep. Mbak Alisa itu uh, putra-putri pertamanya Gus Dur, paling galak. Katanya, "Eh, uh, paling baik <laughs> membela diri." Uh, saya galak sama adik-adik saya. Oh iya pasti Inayah galak. itu memang harus digalakin. Dan kelompok-kelompok intoleran juga mungkin melihat saya galak juga. Uh -huh. <laughs> Enak gak jadi anaknya Gus Dur yang sangat kontroversial? Uh, istimewa beban ya, kalau tadi pertanyaannya istimewa atau beban? Istimewa bebannya itu karena beban itu bisa istimewa ya oh bisa ada beban yang uh, cukup ada beban yang istimewa kalau buat saya istimewa beban ya tapi ya uh, kalau soal kontroversi sih udah biasa ya dari sejak saya kecil udah biasa kontroversinya hmm. gitu jadi itu kalau itu udah terbiasa tapi yang berat waktu jadi uh, anak presiden ya protokolnya hmm. gitu itu uh, apa sebutannya kan kalau buat uh, presidennya pas pampres, kalau buat putra putrinya Waltra. Walpri, Waltra. Waltra, dan Waltri, pengawal Walt... putra dan pengawal uh, putri. Yeah. Itu yeah. kita punya cerita sendiri memang apa yang sudah anda-anda lakukan pada pengawal-pengawal <laughs> anda. Oh my God. Ngeri deh, terutama yang di sebelah kanan saya. <laughs> Bapuan, cucu proklamator, anak presiden, eh, itu kalau orang bilang menang banyak. <laughs> Double. Cuan banyak, cuan banyak. Uh, double digit tuh. <laughs> itu bikin puan lebih apa? under pressure? Enggak, enggak under pressure karena kita jalanin aja hidup itu mengalir aja. Jadi saya enggak pernah merasa enggak kaget waktu udah enggak jadi anak presiden lagi. Karena ya memang waktu jadi anak presiden ya kita tetap biasa aja, enggak 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 kaku, enggak sok protokoler gitu, enggak santai aja. Waktu sekolah, terutama kan sudah dilihat anak-anak orang besar. Begitu, Mbak Titi memilih sekolah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Puan juga gitu, Fakultas Visip uh, ya, Puan. Ya bilang dulu dong, sempat di mana komunikasi lah. Oke, okay. tunggu. Yang dia langsung diinin adalah coba tebak siapakah foto itu? Siapakah foto yang dilingkari itu? Pak, wapres bisa jawab, Pak. Hah, Mbak Puan? Menurut Pak JK itu Mbak Puan yang dilingkari, karena dilingkarin. Oke, okay. uh, Pak Agus bisa tebak nggak itu siapa Pak? Mbak. Mungkin Mbak Puan. Oke, okay. uh, Pak Cahyo bisa tebak? Mbak, Mbak Titi <laughs> <2> Suharto. <2> <2 <2> itu Mbak Titi Suharto. Mbak Titi ini lagi di Waktu mapram di FEUI dulu waktu baru masuk. Jadi ceritanya adalah waktu itu fakultas seluruh universa, oh dapet sih Universitas pokoknya. Indonesia. <laughs> Saya udah nggak punya. Uh, ya sama dengan intelijen. <laughs> uh, jadi waktu itu sesungguhnya Universitas Indonesia menutup atau me, tidak lagi boleh ada kegiatan mapram-mapram karena baru ada kegiatan, uh, tahun lalu kalau nggak salah ada kekerasan sehingga harus ditutup. Tetapi seorang Titi Soeharto datang dan mengatakan saya tetap mau di Mapram. Hmm. Padahal Mbak hmm. Titi tahu kan Mbak UI waktu itu juga lagi sentimen negatif ke Presiden Soeharto waktu itu. Mbak Titi itu memang pemberani atau nekat atau apa? Ya ikut aturannya aja kalau memang suruh di Mapram ya di Mapram. Mau di, kan bakal dikerjain, mbak Titi tahu nggak waktu itu kan memang UI kan lagi mbak Titi tahu Lalu lagi waktu sentimen itu ada negatif NKK, banget. Kbkk ya memang jadi uh, saya waktu itu jadi ceceran sama sen, dari senior senior, gue cuel habis-habisan memang waktu itu pokoknya dia, mereka pengen lihat saya nangis, cuman ini enak doublek amat nggak nangis nangis, Jadi dimaafin <tuk> dikerjain lagi, dikerjain dari Mbok um, jamu, <tuk> uh, ya serumen levertran terus. Uh, ditutup matanya suruh makan petek uh -huh. terus <tuk> dia nggak tahu ya mbak ternyata habiskan kan peteknya ternyata peteknya habis soalnya uh, nggak kan katanya makan kalau nggak makan kalau keluarin lagi ntar lo suruh uh, ambil dari <tuk> yang udah, 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 udah jatuh gitu ya oh. ya udah saya abisin oh lo doyan ya tambahin lagi gitu jadi tambah lagi petek aduh Enggak nangis? Uh, enggak. Makanya mereka pengen lihat nangis, berarti Titi enggak nangis? Mestinya saya nangis dari pagi-pagi biar berhenti kali ya. Uh -huh. <laughs> Tapi enggak mau? Ya, enggak. Oke, kenapa sih mau menghadapi itu semua? Ya, saya rasa itu pengalaman juga dan saya membuktikan bahwa tidak ada keistimewaan sebagai anak seorang presiden. Uh -huh. so. Dan ternyata setelah masa Ospek itu selesai, Uh, mahasiswi baru ini langsung mendapat gelar ratu iya. mahasiswa baru, cewek. <laughs> Karena dicoret-coret ratu cami gitu. Oke. Okay. Okay. Saya coba, <laughs> saya ada sesuatu. Saya nggak tahu apa isinya. Mbak Titi, tolong ini dibuka boxnya, silakan mbak. Apa ini Bismillah? Nggak tahu itu apa, oke? Okay. <laughs> <laughs> ya Allah. <laughs> Maaf. <laughs> ya, kamu enggak seru saya makan ini kan. Enggak. Oke, okay, satu lagi apa itu? Ih, <laughs> Celeng ini geng saya. Coba sebutkan, waktu... Mbak. Ah, itu apa? Eh, uh, huh? ah, Itu apa yang di di figura itu apa? Celeng. Oke, okay. apa itu celeng, Mbak? Aku Celeng gengnya dulu teman-teman satu uh, SMP, SMA gitu, teman main rosi. Uh -huh. teman ber bergaul. Coba kita lihat alat transportasi yang paling disukai oleh seorang Titi Soeharto. Mbak Titi, ya, coba sebutkan mengapa Anda menyukai ini. Iya, dulu, uh, kalau pulang sekolah dari SMA dulu sekarang, nyebrang, menghindari. Kain. Benarkah seorang Titi Soeharto menghindari Waltri, pengawal putri, lari kabur dari pengawalan dan naik getek? Di kali... Kuningan, iya, iya. Dulu jembatan Kuningannya belum jadi, baru jalanan Kuningan baru mau dibangun. Terus um, ya pulang sekolah lewat biar biar kecelek gitu pengawalnya gitu. Jadi kita jalan kaki. Orang lain, gang -gang. Sih, orang lain senang dikawal. Kenapa mbak nggak mau? Am, risih gitu ya kalau dikawal. Jadi nggak ketahuan gitu. bandel ya dulu ya. <laughs> jadi netgetet itu, lari dari pengawalan, iya. Kamu intelnya oke juga nih. Mbak, Pak Harto tahu nggak Mbak? Ya enggak. Sayang enggak aku enggak sempat ketemu. pernah enggak kenakalan Mbak diketahui oleh Pak Harto dan Butin? Uh, kayaknya ajudannya enggak pernah lapor. Daripada hilang juga ya Mbak iya. ya? <laughs> Ada temennya Mbak Titi di sini yang sudah puluhan tahun, di mana oh, kau berada? Itu, teman -teman ah itu teman-teman saya geng. Kayak apa seorang Titi Soeharto, Mbak Yasmi atau Mbak Anta? Mana aja duluan. Yuk. Titi sih kalau zaman sekolah sih sama aja sama kita, maksudnya kayak waktu negatif itu kita lewat kampung-kampung kan. Sekolah di Setiabudi, Setiabudi kan belum ada gedung-gedung. Jadi kita semua lewat kampung-kampung itu tuh situ, terus. Itu nggak uh, ada yang tahu ini anaknya Pak Harto. Enggak, ya kalau orang-orang kampung sih enggak tahu Oke Terus habis itu kita jalan lewat di antara kampung-kampung itu terus Ada kali kan, situ kan belum ada apa-apa kan di situ waktunya kuningan segala belum ada kan Jadi kita lewat kun itu 25 perak ya, kalau 25 perak tuh Nyebrang, neketek Anda-anda juga yang waktu itu pergi ke mana? Yang Istana Cipanas Seorang Titi Soeharto pergi ke Istana Cipanas dan diusir oleh Enggak, kita lagi nginep di salah satu villa, teman. Terus, titip pengen ke Istana Cipanas. Gimana caranya? Dia bilang, mau main yuk ke Istana. Saya mau kasih lihat kalung saya, ada foto bapak sama ibu. Mungkin pengawal yang jaga di sana mengizinkan masuk, tapi kita nggak tahu kalau ada peraturan di depan Istana Cipanas itu tidak boleh jalan depan Istana. Nah, terus ada larangan, tiba-tiba." Titi dipanggil sama salah satu ajudannya yang jaga di istana, tapi ya nggak sopan lah manggilnya. Eh kamu sini, kamu tahu di sini nggak boleh. Dia nggak tahu yang dimarah-marahin itu anak Pak Soeharto. Oh, apa kabar nasibnya dia saat itu? Hah? Apakah dia aman-aman saja? Kena hukuman. Oh ya, untung hanya hukuman fisik ya. Mbak, <tik�> kenapa Mbak nggak nggak bilang saya anaknya Pak Harto, Presiden Soeharto? Waktu kapan? Waktu nggak boleh masuk. Iya, ya nggak ya usah lah. Kan itu namanya kayaknya mentang-mentang gitu ya. Gak mau mentang-mentang. Waktu itu anda-anda anda semua yang ngajarin Mbak Titi belajar motor, belajar mobil ya. Hah. Iya, belajar mobil. Dorong -dorong. Hah? Belum berani nyalain mesin, mesti dorong-dorong aja. Oh, jadi temen-temennya yang dorongin. Seorang Titi Soeharto belajar mobil, temen yang dorong. Oh, itu memang Titi Soeharto sekali ya. Mbak Lisa ini juga punya kenangan waktu eh, kabur dari Waltra. Oh, itu sering. Saya saya baca di post nih ya. Ada post yang bilang begini, kalau saya jadi anak presiden, maka saya akan mengecoh waltra saya ke toko pakaian dalam wanita seperti pernah. Mbak Alisa Wahid. Iya. Jadi, Jadi... Mbak Alisa pernah begituin waltra? Pernah. Kok seneng ya? Iya. Eh, ya habis biar anak anak aktivis tiba-tiba harus diikutin pengawal terus itu benar-benar menyiksa. <guluh> jadi strateginya? Gitu, jadi strateginya begitu, kita punya banyak strategi lah sebetulnya gitu jadi misalnya uh, pergi ke mall gitu, ke mall terus supaya kita agak bebas sedikit ya udah masuknya ke area yang yang pakaian dalam wanita kan dia nggak nyaman, jadi dia akan mengawasi dari jauh, kitanya cepat-cepat kabur. Dan gitu. kabur beneran? Kabur. Menghilang? Menghilang, <laughs> menghilang. <laughs> karena uh, supirnya ibu yang dari Ciganjur dia udah nunggu di ini gitu. <laughs> Mbak Alisa nggak kelihatan ya bandel juga ya? Ya, sesuai kebutuhan aja sih. <gifat> Tapi yang paling seru sih memang waktu kabur ke Singapura itu habis saya saya baru menikah tiba-tiba Gus -tiba jadi presiden gitu. Nggak sempet bulan madu nggak sempet ini nggak sempet itu nggak sempet. Terus kita udah nyoba beberapa kali selalu gagal. Pernah sekali uh, di Bali udah bener-bener memohon-mohon kepada Komandan uh, Walpri untuk Mas buat bo, saya boleh mas berdua, eh tetap aja ditinggal memang kayaknya berdua gak taunya kata suami saya Itu kayaknya ada yang itu deh, kayak ngeliatin kita melulu dari tadi akhirnya saya datengin Mas-mas, masnya disuruh ngawasin kita ya Iya mbak, ya sudah udah akhirnya kita bulan madunya bareng gitu Sama, maksudnya iya, iya. Iya. bulan madu jalan-jalan ya Oh oke okay. harus agak detail dong Akhirnya kita kalah-kalahnya gini, uh, minta izin umroh, umroh lah kami Lalu, kan ada pengawalnya laki-laki perempuan. Nah, kita udah ngomong sama asisten ibu. Tolong ya, sediain tiket dari Jakarta ke Singapura. Cuman, kita nggak ngasih tau siapa-siapa. Jadi, landing dari umroh itu di Cengkareng. Kita bilang, "Eh, Mas, sama Mbak, kalian pulang aja gitu." "Oh, uh, Mbak sama mau kemana?" "Kita mau pergi. Loh, pergi ke mana?" "Kita ikut gitu kan, tapi kalau ke Singapura, mereka nggak gampang kan beli tiketnya." Hmm. "Ya udah, akhirnya kamu bisa." kabur oh. <laughs> paling nggak sampai hari ketiga lah aman abis itu ketahuan juga sih <laughs> kalau Mbak Puan kenakalan apa yang anda lakukan untuk menghindari pengawalan ya kebetulan saat e, Ibu Mega jadi presiden itu saya udah nikah jadi dan kebetulan juga saya tinggal di rumah ibu saya bersama dengan orang tua saya sama-sama jadi kalau di rumah itu udah penuh sama pengawalan pas pampres itu penuh jadi itu rumah yang katanya rumah pribadi, tapi kita nggak pernah keluar rumah pakai daster, pakai baju tidur, pakai baju rumah pun kita nggak pernah keluar. Pakai baju itu, jadi ada larangan semua pengawal laki-laki tidak boleh masuk ke ruang utama karena ada saya sama ibu saya. Kalau nggak keluar kamar, udah ada yang jagain, keluar kamar udah ada yang uh, ngeliatin, nah karena saya udah menikah jadi e, pergi kemana-mana kalau sama suami saya bebas nggak nggak perlu diikutin dan saya udah bilang sama ibu bapak saya kita mau pergi berdua nggak usah dia ngawal ya udah nggak usah jadi nggak perlu sampai kabur-kabur gitu Tuh. karena memang nyindir mbak di... titi <laughs> nyindir nyindir mbak lisa nggak perlu kabur-kabur gitu ya gitu karena nggak usah kalau nggak nggak usah ikut saya mau pergi sama suami, mau sama suami di belakang bu, nggak usah. Saya mau pergi aja berdua atau sama keluarga saya juga gitu pergi ya pergi aja. Dan saya udah minta izin sama ibu bapak saya selama itu bukan acara resmi, bukan acara protokoler, jadi kita bebas. Jadi alhamdulillah dari dulu ya hidupnya tuh ya normal-normal aja kayak keluarga yang bukan anaknya presiden. Tapi menarik ya, ternyata keluarga Gus Dur, putri-putrinya dan juga Mbak Titi, itu justru menjadi anak presiden paling males karena dikawal itu. Iya. Paling nyebelin itu ya? Iya. Hmm. iya. Orang lain sebenarnya pengen banget dapat fasilitas itu. Ininya, apalagi sekarang. Heeh. Uh -uh. Semua di mana mana wing, 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 wing. Uh Setelah -uh. dimacet-macet, semuanya kemacetan, wing, 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 wing. Yang bukan siapa-siapa ya, kecuali kalau RI1, RI2 gitu ya. Uh -huh. Yang lain siapapun kayaknya mau dapat pengawalan. Mas Ilham, kan karena lama di Jerman, itu dapat pengawalan juga? Waktu tahun 98 saya udah pindah ke Indonesia. Uh -huh. Tapi memang kalau saya, kena saya kan kerja di IPTN, waktu namanya masih IPTN. Jadi kalau saya ada pekerjaan di luar negeri, ya mereka ikut. Uh -huh. Ya, pun saya ada meeting. Mereka tunggu di depan meeting room itu. Mm -hmm. Ya, memang begitu. <laughs> ya. Satu hal sebenarnya yang paling menarik di sini adalah nanti saya minta uh, terakhir, uh, tolong di, disiapkan foto antara Pak Harto dan Gus Dur. Hmm. Ketika uh, Pak Harto memerintah, menerima Gus Dur, dan ketika Pak Harto tidak lagi memerintah dan sedang sakit, saling berkunjung. Begitu, yeah. ini sebuah contoh apa sih yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Pak Harto dan uh, Gus Dur? Uh, rasa persahabatan dan juga saling menghormati, saling menghargai. Meskipun berbeda pandangan politik, betul. Alisa? Ya. Uh, seperti itu sih. Kalau untuk gusur yang yang uh, perbedaan itu adalah perbedaan cara, perbedaan metode, perbedaan uh, apa? Uh, perbedaan apa ya? Nilai-nilai gitu. Iya. Tetapi sebagai manusia, kalau gusur kan semuanya dianggap setara semuanya dianggap saudara uh, perbedaannya ya perbedaan tapi manusianya tetap manusia begitu jadi uh, begitu selalu begitu Gus Dur itu jadi terhadap Pak Harto juga begitu banyak hal yang uh, Gus Dur nggak setuju terhadap Pak Harto tapi uh, beliau tetap hormat kepada Pak Harto mm -hmm. sebenarnya ini juga yang ingin dicontohkan di panggung ini anak-anak mm -hmm. uh, Presiden Berapapun jauhnya perbedaan pandangan politik, tiap tetap bisa bersama. Saya tahu banget Mbak Puan sering kunjungin Mbak Titi, Mbak Titi juga sering ke rumah uh, Bu Mega dan Mbak Puan, begitu juga keluarga Gus Dur, begitu juga Mas Ilham. Jadi rasanya ini adalah contoh yang baik, sekaligus juga uh, bagaimana di tengah tahun politik ini, seberapapun perbedaannya kita, kita tetap duduk bersama, tetap berkawan. Yang jangan dicontoh adalah soal naik getek tadi.